Jom. Aku rasa kan, aku nak balik kampung lah. Nak jumpa pakcik aku. Balik kampung? Haa. Oh, pasal tu eh. Kau nak ikut aku tak? Boleh juga. Kalau macam tu, esok pagi kau ikut aku tolak. Okey. Ni, kau nak minum air tak? Tolong. Haus. Okey, kau tunggu ni. Aku pergi ambil eh. Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa. Su, apa dah balik ni? Waalaikumsalam. Malam ni abang nak agihkan barang-barang ni pada orang kampung. Satu kontainer ke? Ah, ha? Bantuan tu sampai daripada pagi sampai malam tak habis lagi bantuan tu. Tiap-tiap satu rumah tu bukan main hantar aja tu pergi. Jawabnya lambat lagilah balik malam ni. Masalah sekarang ni kawan-kawan abang tu kalau dia orang tu ajak minum kadang-kadang. Ha, itu yang buat lambat tu. Abang tak risau ke tinggalkan saya seorang-seorang kat dalam rumah ni? Malam-malam pula tu. Siapa tak risau? Awak kan isteri saya. Siapa tak sayang isteri? Tapi awak pun satu. Saya ajak awak ikut, awak tak nak. Kalau awak ikut, awak boleh temankan si Senang dengan si PA. Ni, tak kuasalah saya nak jumpa orang kampung ni. Nanti tak habis-habis. Sibuk tanya pasal anak. Nyampak saya. Tu? Halo? Ha? Baru lepas angkat barang ni. Tak payah. Tunggu situ, tunggu situ sampai saya datang. Tak payah Pak Imam. Pak Imam tunggu kat rumah. Ha, ya. Ha, saya datang. Saya datang ambil. Ya. Waalaikumsalam. Abang Bil. Pak Imam pun. Mak ni rasa bersyukur sangat-sangat. Sebelum terima anak Mak Mustafa sebagai suami kamu. Yalah, Mak ni bukan apa. Mustafa itu lain daripada yang lain. Mak takut kalau dia tak dapat membahagiakan kamu. Yalah, kamu ni pun sekarang tengah sangat mengandung. Mustafa itu pun kerja, gaji tak tetap, niaga. Ma, janganlah Mak cakap macam tu. Kekurangan Abang Mus tu kelebihan bagi diri Su, Mak. Sebenarnya kalau Mak nak tahu, Su ni yang susah hatilah, Mak. Yalah, tengoklah keadaan Su ni sekarang ni, Mak. Dengan berbadan dua macam ni. Dulu lainlah. Su ni ramping. Orang lelaki ni, Mak, kalau kita dah tak cantik, mesti berubah hati, Mak.
Dekat sini rupanya kau. Lama dah aku cari kau ni. Ha? Kenapa nak cari saya? Kenapa nak cari kau? Alah, kau ni memang kurang bijak betul, Mus. Kenapa nak marah-marah? Kita kan boleh cakap elok. Nak cakap baik-baik dengan kau? Ha? Lepas kau ambil hak aku? Bila masa saya rampas hak awak? Hei, bini kau tu hak aku! Aku bercinta dengan dia bertahun! Dia serang dia kahwin dengan kau! Su pilih saya. Dia tak pilih awak sebab dia kata awak garang, suka marah-marah. Hei, Su tu tak bodoh lah. Kalau tak sebab kau guna-gunakan dia, dia takkan kahwin dengan kau. Ni, kau ingat? Kau cakap lagi? Oh. Eh, siapa? Kenapa ni? Eh, nampak gitu kat dia. Dia kan lemah. Hei, kau ni tak habis-habis. Sudah buat pilihan. Kau kena terima lah. Kalau bukan saya hormatkan abang, lalunya saya kerjakan dia. Abang pucat. Oi, oi. Kurang kau ni, eh? Cikgu. Kau tak apa-apa lah? Tak apa-apa, Abang Syam. Tak apa ni, Abang Syam. Ya? Kamu ni semua tak takut ke kahwin dengan sepupu? Nak takut apa Kak Mas? Keturunan Su. Eh, kalau dah papak macam tu, tak mustahil tau. Anak pun boleh jadi macam tu. Lagipun, kahwin dengan sepupu ni mana digalakkan? Kak Mas, anak tu rezeki Kak Mas. Apa Allah bagi untuk saya dengan abangmu, saya terima, Kak Mas. Lagipun saya tak pandang abangmu itu macam mana orang lain pandang abangmu. Kak Mas bukan nak cakap kekurangan apa si Mus tu. Habis yang Kak Mas susah hati sangat saya kahwin abang Mus ni kenapa? Eh, Mas. Cubalah Mas ingat sikit. Mas dah lama tau duduk susah kat rumah tu. Ha? Dah banyak benda dah Mas berkorban. Sampai pelajaran pun terlapai. Takkanlah sampai ketua nak hidup susah dengan mak saudara tu. Kak Mas, saya bersyukur sangat tahu mak tu nak ambil saya jadi anak angkat. Kalau saya tinggal dengan ayah, tak tahu apa saya jadi hari ini, Kak Mas. Kak Mas ni takut sangat dapat anak kurang upaya ke? Itu yang Kak Mas dengan Abang Hisham tu. Eh, kamu jangan sibuk nak ungkit hal tu, eh? Bapa? Kak Mas kena percaya dengan takdir Allah, Kak Mas. Ih, lambat sangat. Orang yang macam kau ni, Syam, memang diperlukan dalam kampung ni. Tolong sana, tolong sini. Nak harapkan yang dah lepas tu. Hei, langsung tak ambil cakna. Masalah sekarang yang dekat rumah aku tu. Aku tak tahan dengar. Popek, popek. Itulah. Dari dulu lagi aku dah pesan. Ha? Kau tu kena ada anak. Ha? Biar bini kau jaga anak, dia tak sibuklah pasal hang kau. Ha? Salah sekarang. Dia tak nak beranak. Dia kata umur dia sekarang tak sesuai ada anak kecil. Engkau ni, Syah. Harta dah lah bertimbun-timbun. Ha? Kalau kau mati besok, nak wasiat, waris pun tak ada. Susah-susah sangat. Kau kahwin je muda. Kena suruh yang dekat rumah tu mengau. Baru kau tahu. Hei, Syam, takut bini kau punya. Eh, kau dari mana? Sedang-sedang cueh kat sini. Hei, tolong sikit. Ha. Siapa takut bini? Kalau betul Abang Syam tak nak keruhkan keadaan. Eh, Abang Syam. Hal saya dengan Mustafa tu, abang jangan campur tangan. Sekarang ni, masalah apa kau dengan Mustafa ni? Dia orang tu dah kahwin. Apa yang kena usik dia orang? Kau ada kereta, ada rumah, ada harta. Pergilah cari orang lain. Apa macam tak ada perempuan lain je. Itulah. Kalau pasal saya, abang suruh cari perempuan lain. Kalau pasal abang, macam-macam alasan. Allah. Ni, Manut, buatkan saya air. Kau nak air apa? Buat je lah apa-apa air yang Abang Daud rasa sesuai dengan saya malam ni.
Su tu tak bodoh lah. Kalau tak sebab kau guna-gunakan dia, dia takkan goreng dengan kau. Ni, kau ingat dengan air kau ni, kau boleh saling hidup dia. Abang Hamzah ganggu abang lagi ya? Mana ada dia kacau abang? Jadi, kenapa abang balik awal hari ini? Selalunya abang balik lewat. Ni mesti ada apa-apa ni. Ni. Air yang Su buat ni sedap tau. Tadi ramai orang beli. Tu sebab habis. Abang Hamzah ganggu abang lagi kan? Minta maaf lah abang. Sebab masa lalu Su, abang yang jadi susah sekarang. Abang selalu kena kacau. Abang yang patut minta maaf dekat Su. Eh, kenapa pula abang? Yelah, abang ni jual air je. Tak macam Hamzah tu. Dia kaya. Su tak menyesal ke kahwin dengan abang. Abang mana mampu nak bagi macam mana Hamzah boleh bagi. Abang, Su ni tenang dengan abang. Kalau pasal duit tu janganlah susah hati abang. Su ni kan pandai menjahit. Bolehlah tampung hidup kita ni. Atau abang ni menyesal kahwin dengan Su ni? Tak Su. Abang tak pernah menyesal pun kahwin dengan Su. Abang bersyukur lagi sebab abang ni ada orang yang nak. Betul ke ni? Betul, Su. Su kata dia sanggup hidup susah dengan saya daripada hidup merana dengan awak. Dapatkah aku melukiskan cinta? Mengarahkan sejuta rasa seperti nota. Betul, saya takkan tinggalkan abang. Betul, abang. Tapi... Tapi apa, Su? Abang, abang kawal lah barang abang tu. Su takut lah, abang. Abang cemburu, Su. Abang jangan dengar cakap orang kampung. Su dengan abang mesti tak ada apa. Su dengan abang mesti macam abang Su sendiri. Abang, abang percayalah cakap Su ni. Yalah. Abang, tak tidur lagi? Kami abang niaga, bang. Abang tak ngantuk lagi, Su. Kalau Su ngantuk, Su tidurlah dulu. Nanti kalau abang ngantuk, abang tidur kat sofa ni. Abang, kalau abang tidur kat sofa ni nanti sakit badan, bang. Jomlah tidur kat bilik. Sebenarnya, Su, abang peninglah, Su. Duit kita dah makin kurang. Su nak beranak. Barang anak tak beli lagi. Abang, yakinlah rezeki itu datang dari Allah, bang. Jangan risau. Yang penting sekarang abang tidur dulu. Lagipun abang tak kesian ke tengok Su macam ni seorang-seorang? Jom. Tutup dulu. Su okey tak ni? Kalau Su tu okey, Su duduk dekat katil. Abang hantar Syah dekat mak. Tak apa, bang. Su okey. Nanti Su jalan pelan-pelan, ya? Bawa Aisyah tempoh pergi keluar nanti, ya? Ya. Bye-bye, Su. Saya, Mama. Mama, saya.
sekejap. Ya. Ya. Apa kata doktor semalam? Doktor cakap kalau bersalin benda ni memang lambat baik, Mak. Tapi kalau bersalin normal, dia cepat je baik. Daripada sebelum mengandung, sampai dah beranak dah, sampai dah macam ni dah sekarang, makin teruklah penyakit dia. Esok saya ingat saya nak pergi hospital besar. Nak bawa Su sekali. Abang, abang berniaga, bang. Mana lama sangat cuti, bang. Su, kesihatan Su kena jaga. Itu penting, Su. Mak sangat nak jaga Aisyah seseorang macam ni. Cuma 3 hari lagi, mungkinan, Mak. Sudah rasa mulai-mulai sihat dan Mak. Badan sudah mulai rasa ringan dah. Su. Ah. Ah. Su. Ah. Ya. Malam saya pergi rumah Kak Tun. Sajalah lawat susu tu. Dah boleh bangun? Boleh tu boleh, bang. Tapi saya tengok penyakit dia tu makin teruk. Tak apalah yang dikena tu. Badan manusia kan sama. Ada yang jenis tahan penyakit. Ada yang jenis tak tahan. Tengok pada darah. Kut Hamzah ada hantar benda kebukan, bang. Hantar apa? Ya, bang. Hamzah kan sampai sekarang tak kahwin-kahwin. Sampai sekarang masih digila-gilakan sesu. Masa Su kahwin dengan Mus. Dia marah lagi dia. Manalah tahu, kan? Orang berdendam boleh buat macam-macam. Dah tahu, cuba bunuh ke apa ke. Awak yang fikir bukan-bukanlah. Takkan awak nak buat benda kurafat macam tu. Itu syirik tu. Cinta, bang, boleh berubah. Ini kan hati. Kena banyak istighfar kat dalam hati. Abang, kalau apa berjari dengan Su, abang jaga Aisyah, abang. Abang mana mampu Su nak jaga Aisyah sorang-sorang, Su? Su kena baik cepat. Abang boleh. Esok, abang pergi meniaga, tahu. Habis tu, Su macam mana? Su okey, abang.
Aisyah tu kecil lagi. Susu dia pempas dia dan habis. Dua kita dah makin kurang. Bang, buat kopi kau satu bang. Makan? Makan. Makan tak payah, nanti dulu. Hey, kau tak kerja kan hari ni? Tak ada lah, hari ni cuti. Sampai bila kau nak jadi jam ni, Hamzah? Ha? Hey. Tu, di luar sana tu, ramai lagi perempuan. Ha, kita ni lelaki, jangan tunjuk lekeh sangat. Sebab saya ni lelaki lah saya takkan mengalah. Apa yang saya nak, saya mesti dapat. Su tu pun dah beranda. Ha. Dah bagi pun dengan Mustafa tu. Bang, tak payah menyibuk hal orang lah bang. Gila buat air tu. Aku ni nasihat je. Kau nak dengar ke, tak nak dengar ke, pulanglah. Ha. Eh, eh, percepatlah pergi buat susu. Ha, ni kan dia kena melalak kan? Ya. Cepat, cepat. Ah. Mak. Ha. Letak Aisyah di lengan Su, Mak. Tak apa, tak apa. Ha. Okeylah, la ilaha illallah. Yalah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La 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 la, dah melalak, dah melalak. Ah. Aku dah tua dah, tak larat lagi nak bekerja. Macam mana aku nak bayar hutang-hutang semua? Habis tu Kak Tun. Takkanlah Kak Tun sanggup tengok Aisyah ni sampai berlapang. Hari ni Mustafa dah mula menyaga dah. InsyaAllah hatilah rezeki budak ni. Ambil je lah. Dah saya bagi. Tak kira hutang pun. Betul? Yalah. Apa kali nak tanya? Dah tak kira hutang? Su mana? Ada kat bilik air. Dia mandi. Ni, Kak Tung. Pasal Su tu. Tak nak ke musuh di Johor sekarang? Kamu yakin? Manusia, Kak Tun. Macam-macam manusia boleh buat. Nama pun manusia. Alah, jom ni Aisyah ni. Usulnya baju Aisyah ni. Nanti beli yang baru, ya? Kak Tun nak tanya sikit boleh? Kak Tun nak tanya pasal apa? Kenapa kamu
tak nak anak dengan Isyam. Mus, nak maju tak, niaga? Nak. Kalau nak maju, kita berniaga ni, jangan kita kedekut senyuman. Kalau pertama pelanggan datang, pertama kali kita kena senyum. Tengok mata dia, baru tanya. Saya bukan tak ikhlas berniaga, Man Syam. Cuma saya tak selesa nak pandang mata orang. Ya. Ni, Mus datang berniaga ni, sudah sehat kan? Belum lagi. Kalau belum lagi, kenapa datang berniaga? Tugas suami, jaga isteri kalau isteri sakit. Sampai dia sihat. Lagipun, Mak Mus kan tak berapa sihat. Dia nak jaga Su lagi, nak jaga Aisyah lagi. Kalau saya tak berniaga, nanti saya tak ada duit. Susu Aisyah dah habis. Abang Aisyah dah suruh Kak Mas kau pergi hantar duit dekat mak kau. Pakailah duit tu dulu. Sehingga Su sihat. Datu datang berniaga. Sebenarnya, saya segan dengan Abang Syam sebab Abang Syam dah banyak tolong keluarga saya. Abang Syam ni bukan apa. Abang Syam ni kesian kat kau. Jadi, Abang Syam tolonglah mana tak kat mampu. Kalau tak mampu, tak boleh nak buat apalah. Hamzah ada datang kacau kamu lagi? Mus, Abang Syam tanya ni. Senyum seorang-seorang ni ada apa-apa ke? Ada perkara yang menggelikan hati ke? Teringat saya ke Aisyah. Main comel lagi. Nak-nak kalau dia senyum. Hei, dengan tak ada gigi tu, geram je. Awak suka budak-budak ke? Saya ingat awak tak suka budak-budak. Masa bila pula saya tak suka budak-budak? Kalau awak suka budak-budak, kenapa awak tak mau cuba mengandung lagi? Kan ke kita pernah cuba. Dah tak ada rezeki. Gugur. Nampak macam mana? Kali gugur tak semestinya selalu gugur. Umur kita pun dah berapa? Tak sesuailah nak ada anak. Mungkin juga awak takut kalau kita dapat anak jadi macam Mustafa. Gitu. Kalau saya keluar malam, balik lambat, awak tuduh saya macam-macam. Ada si perempuan lainlah. Itulah inilah. Cetek betul lah pemikiran awak ni. Abang. Abang. Nak ke mana tu? Mucuara dengan janda lagi lah tu. Aisyah mana, Abang? Nanti Abang tidurlah. Aisyah, Abang balik rumah. Abang tak tahu lah. Abang
boleh tu jaga Aisyah. Boleh tu besarkan Aisyah. Sudah awak pun boleh, bang. Kalau Su kahwin dengan Abu Sahab, tak boleh kejadian. Abang, sudah-sudahlah abang bercakap tentang masa lalu Su, abang. Sudahlah, abang. Abang takut Su. Abang takut yang abang ni tak boleh nak bagikan Su dengan Aisyah. Yalah. Abang ni jual air. Itu pun tak laku. Tak ada pun orang datang nak beli. Dia kata abang sombong. So ada idea macam mana nak buat abang hilangkan perasaan tu? Apa dia? Nanti Su sehat, Su siapkan abang sikit saja lagi. Okey, Su. Su bersyukur. Su bahagia sangat dengan abang. Dari Su kecil, abang selalu ada dengan Su. Abanglah adik Wira Su. Abang selamatkan Su daripada ayah Su penagih. Abang selamatkan Su dari berkahwin dengan kaki pukul, abang. Sini ya, duduk. Abang, mana Su, abang? Abang jaga Aisyah elok-elok, abang. InsyaAllah, Su. Abang jaga Aisyah. Su. Kawin mampu ke dia nak bagi kebahagiaan pada Su? Macam mana abang tahu dia tak boleh bagi kebahagiaan dengan Su ni? Apa yang dia boleh bagi Su? Duit? Kalau setakat dia meniaga tepi jalan jual air macam tu, berapa sen sangat yang dia dapat Su? Abang, duit bukan segala-galanya, bang. Duit bukan segala-galanya. Bertahun, Su. Bertahun. Bertahun abang habis masa abang, duit abang untuk Su. Tapi sampai masa Su buat abang macam ni. Jadi Su ni macam mana, bang? Bertahun Su tunggu abang tau. Dengan barang abang, dengan cemburu buta abang, apa yang Su dapat?
barang abang makin teruk. Ha? Cemburu abang makin buta, bang. Su, abang cemburu sebab abang sayang. Kalau abang betul sayangkan Su, patutnya abang lindungi Su. Kan buat Su macam ni, abang. Tolong. Tolonglah bagi abang satu lagi peluang. Abang janji abang akan berubah, Su. Tak boleh, abang. Su betul-betul dah tak tahan, abang. Su, Mustafa tak ada apa-apa, Su. Abang ada segala-galanya. Su cakap je apa yang Su nak, abang akan sediakan. Biar Su hidup merempat, hidup susah daripada Su hidup merana dengan abang. Tampar, abang. Tampar. Su minta maaf, abang. Tapi Su dah betul-betul dah tak tahan. Saya dah berbincang dengan ahli jabatan kuasa masjid. Dia orang setuju untuk gunakan duit tabung khairat kematian. Datuk Imam pun tak bagi tahu saya pasal tahlil malam ni. Lagipun Datuk tak mampu nak buat. Ahli-ahli khairiah masjid ni dia tak mau menyusahkan keluarga si mati. Serah je pada dia. Berapa kena bayar tu? Kita pakai duit sumbangan orang ramai. Alhamdulillah sejak belakangan ni ramai yang datang menyumbang. Kak Tun kalau perlu apa-apa bagi tahulah, ya. Sebenarnya Kak Tun pun dah banyak menyusahkan kamu semua. Tak adalah susah mana pun. Kesian Kak Mus tu. Bini tu baru je meninggal. Asyan pun kecil lagi. Sian dia. Banyak yang dia nak kena tanggung. Malam ni boleh ke Mus jaga Asyan? Kenangkan orang yang dah pergi. Entah apa salah saya. Orang tuduh saya jumpa bomoh. Buatkan Su tu mati dalam keadaan sengsara. Mulut orang kampung macam itulah. Dahlah. Tak usahlah kau nak ambil kisah sangat. Memang tak ada mulut orang lain, abang. Memang mulut Kak Mas, bini Abang Syam tu. Subhanallah, Hamzah. Sekarang ni pula kau nak tuduh-tuduh orang lain. Memang saya berdendam dengan Mustafa tu, Abang Daud. Sebab dia hidup saya merana. Setahun tu, setahun saya macam ni, bang. Setahun saya macam ni. Tapi sezalim mana pun dendam saya, saya takkan pernah lukakan hati orang yang saya sayang. Kalau Su tu masih hidup, dah tentu dia nak tengok kau dengan Mustafa baik-baik, kan? Mus takkan bagi Aisyah pada siapa-siapa pun.
Tapi kita tak mampu nak jaga Aisyah, Mustafa. Mak ni kan sama macam orang kampung, Mak. Suka fikir Mus tak mampu. Tapi kita kena terima hakikatnya. Kita kena redha. Hakikat apa, Mak? Mak, cakaplah aku nak cakap, Mak. Buatlah aku nak buat. Mus tetap dengan keputusan Mus. Mus akan jaga Aisyah. Aisyah takkan jauh sejengkal pun dari Mus. Katun pun tak tahu nak buat macam mana. Mas Turah. Hey, janji ke tak janji tau? Tak apalah. Biarlah Katun pujuk dia lagi ya. Abang Syam tu dah buat rumah tu macam hotel. Balik semata-mata tu tidur je. Dia kan sibuk. Ya, sibuk. Sibuk menggatal dengan janda-janda kat luar tu. Masulah, tak baik buruk sangka macam tu. Dia tu penting dalam kampung ni dan lagi pun banyak jawatan yang dipegangnya. Banyak yang nak diuruskannya. Kak Tun, mata saya ni tak buta lagi lah. Ni, telinga tak tuli lagi pun. Kalau rumah janda-janda kat luar tu, sampai mana-mana buta pun boleh pergi. Macam tak ada siap. Mas Turah, dia mampu. Dia berhak. Kalau saya redha, tak adalah saya buat semua ni. Ke? Kak Tun nak saya cakap sendiri dengan siapa? Jangan. Tak apa, tak apa. Biar Kak Tun sendiri yang bercakap dengan dia. Tak apa. Ha, panjang. Ya, Syah. Aisyah ke mana? Dia pergi kubur Mak. Oh. Nanti dia nak balik ke? Haa, nak balik dah. Tak apa, lain kali. Nanti datang lagi, ya. Mustafa tak buka kedai? Semalam tak datang. Hari ni pun tak nampak. Eh, baru dua hari lepas, dia dah cuti. Takkan hari ni tak buka lagi? Entahlah, bang. Saya pun tak tahu. Tapi sekarang ni kalau dia datang nak menjual, macam takut-takut je, bang. Takut-takut? Ada orang kacau dia ke? Orang dekat sini semua baik dengan dia, bang.
Lagipun saya kan ada kat sini. Siapa yang buat ni kacau dia, bang? Nanti kalau dia datang, menjual, dia tanyalah apa yang tak kena. Dah. Abang tanya sikit boleh? Tanya apa, bang? Awak ni Mustafa ni macam... Ni ambil. Ambil kat belakang tu, tu nak tadam minyak hitam. Ini Abang Daud lah, dia bagi tahu saya. Dia kata sekarang ni abang ada masalah. Nak cari perkhidmatan. Betul ke? Alamak, abang kahwin je lain, bang. Bang, ni abang nak pakai yang mahal ke? Yang biasa ni? Biasa lah. Apalah masalah aku ni lagi ni. Aku dengar kau dah bocorkan rahsia kepala kita, betul ke? Lepas tu, kau larikan duit rompokan tu, kau ingat kau boleh terpah? Sekarang, kau cerita kat aku. Mana duit tu? Kalau aku cakap, kau orang boleh lepaskan aku. Kau nak cakap atau tak? Duit tu ada buah sofa kat bangku kita tu. Rumah janda mana pula naik pagi ni? Satu hari awak tak sakitkan hati saya, boleh tak? Oh, sakit hati. Saya ingat abang ni tak ada hati. Hati saya ni tak sakitlah. Hati saya ni macam kita kebal. Sejak bila pula saya sakitkan hati awak? Ya, abang. Saya ni hari-hari duk dengar orang bercerita pasal abang tau. Satu kampung rumah janda abang pergi merawat. Memanglah abang pergi melawat rumah janda, tapi bukan abang pergi buat apa. Abang pergi bawa barang-barang ni bagi pada dia orang. Ya, abang pergi ramailah, bukan abang pergi seorang. Kalau abang buat tak elok, semua orang nampak. Itu apa awak nak cemburu ke? Hei, mestilah saya cemburu. Ha? Oh, bini orang abang nak jaga. Ni, bini abang dekat rumah, duduk seorang-seorang. Ha? Tak ada abang hendah pun. Pagi abang keluar, malam-malam buta bawa balik. Apalah acetik sangat otak awak ni. Saya tak lama lagi akan dilatih menjadi tokoh dekat kampung ni. Jadi saya kenalah buat benda-benda ni semua. Tulang belakang pada kampung ni. Kita kena tunjuk satu contoh yang baik. Oh, faham tak? Yang awak bebel tak tutup pasal ni, pasal apa? Tokoh masyarakat? Tokoh keluarga pun tak mampu. Keluarga? Anak pun tak ada, tak usah ke cucu. Yang ada kita dua orang. Awak tengok saya tengok awak. Nah, itulah keluarga kita. Bebe, macam pula pimpong, 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 pimpong. Ayah kamu bermimpi lagi, Kak Aisyah. Ayah kamu ni pergi mana? Pergi meniaga ke? Kamu cubalah pujuk ayah kamu tu. Cakaplah dengan ayah kamu. Pergilah meniaga, jangan takut. Apa? Ada orang nak ugut dia, kena pukul dia, kena bantai dia ke apa? Ataupun dia ada cerita kepada kamu apa-apa? Tak ada lah, Mek. Ayah tak cakap apa-apa pun. Tak cakap apa-apa.
Belanja keluarga kita ni makin lama makin besar, Aisyah. Tak kaya kamu nak diam diri macam ni aja. Aisyah boleh tolong? Aisyah nak tolong apa? Aisyah dah pandai menjahit. Cumanya, nenek kena tengok-tengok sikitlah. Ish, nenek tak rela kamu buat tu semua. Nenek kalau boleh nak kau tumpukan mata pelajaran kau tu. Cukuplah pengorbanan arwah ibu kamu ni semua. Cuba kamu cakap betul dengan Kak Mak. Mustafa. Cakap betul dengan Kak Mak. Apa yang kamu takut, kan? Hah? Kamu bergaduh dengan Hamzah ke? Tak, Mak. Saya dengan Hamzah dah baik dah. Minggu lepas kamu jumpa dia, tiba-tiba saja kamu balik, kamu jadi macam ni. Kenapa? Sebenarnya, Mus tak selesa, Mak, nak jumpa orang. Eh, mana boleh macam tu, Mus? Kamu kena pergi meniaga. Kena pergi cari duit. Aisyah tu tak lama lagi nak masuk sekolah. Banyak nak pakai duit, nak beli buku-buku sekolah dia. Nak makan lagi. Macam mana? Mak, kita jual tanah ni, Mak. Jual? Ha, jual. Nanti kalau dapat duit jual tanah ni, kita boleh belanja. Kita dah tak susah. Mus, kalau jual tanah ni, kita nak duduk kat mana? Mana kita nak duduk? Ha? Mus tak nak berniaga. Mus takut. Mus, jangan macam ni. Jangan pengangan buat macam budak-budak, tahu tak? Ha? Kamu kena pergi meniaga juga. Mata peduli. Dah, pergi mandi sekarang. Bersihkan badan kamu. Pergi ambil Aisyah kat sekolah. Mak je lah ambil Aisyah. Mus tak nak. Mus, jangan buat pengangan macam ni, nak. Pergi mandi cepat. Pergi ambil. Saya bukalah. Apa sebenarnya masalah kau ni, Mus? Mana ada saya ada masalah? Aku suruh kau buka jualan dekat sini supaya jualan kau tu laku. Tapi kalau kau kejap buka, kejap tutup, macam mana? Malah saya pergi kubur. Mus, balik daripada kubur pergi meniaga, kan? Ayah takut, Syah.
Ayah takut. Ayah takut apa ya? Ceritalah Kak Chah. Chah, kalau ayah cerita Kak Chah, Chah janji tau. Jangan bagi tahu siapa-siapa ya. Ya? Chah janji. Bang, jauh menung. Masalah apa pula Kak Mas buat kali ni, bang? Apalah. Bang, abang selalu dengar masalah orang kampung. Tak salah kalau abang luahkan. Biar orang lain pula dengar. Kurang-kurangnya, ingat sikit beban tu, bang. Masalah apa lagi? Masalah yang kat rumah tu lah. Hari-hari aku dengar celoteh dia lah, tak tahan lah, sakit telinga aku tak. Dah lah, mulut dia tak tahan. Poprek, poprek. Masuk abang, pasal Aisyah? Pasal dia nak sangat budak tu, aku tak tahu. Betul juga tu bang, kalau budak tu ada kat rumah, sekurang-kurangnya Kak Mas tak adalah rasa sunyi. Tak ada masalah sekarang ni. Kenapa dia nak sangat budak tu? Banyak lagi budak-budak lain. Kalau betul-betul dia nak buat anak angkat, pergi kat pejabat kebajikan. Banyak anak-anak yatim yang tak ada mak bapa. Ambil seorang buat anak angkat. Habis cerita. Sekarang ni Mat yang berhutang, bukan Mus. Mustafa. Aku ni berhutang bukan pasal apa. Pasal aku nak menampung rumah ni. Perbelanjaan rumah ni. Aku nak beli beras. Kau tahu ke tidak? Apa kena-mengena anak saya dengan hutang, Mak? Ha? Mak ni nak jual cucu Mak ke? Aku ni berhutang bukan pasal aku nak makan sendiri. Aku nak belanja dalam rumah ni, nak beli beras. Kau tahu ke tidak? Sikit-sikit nak kaitkan Aisyah. Mak, kalau Kak Mas tu nak beranak, suruhlah dia beranak sendiri kan senang. Astagfirullahaladzim. Kau buat mengucap boleh tak, Mustafa? Mustafa, kau buat mengucap boleh? Kenapa kau cakap dengan Mak macam ni? Ha? Kenapa? Kau tahu ke tidak? Ha? Kak Mas sudah kalau jaga Aisyah sekurang-kurangnya, dia dapat menampung Aisyah, menjaga perbelanjaan sekolah Aisyah. Aisyah pun makan pun tak sekat-sekat. Ha? Dia tak susahkan Aisyah. Kau tahu tak? Di sana. Kenapa kau jadi macam ni? Kenapa? Selama ni tak cukup ke Mak saya tanggung Aisyah? Dari umur dia satu hari sampai sekarang 10 tahun. Elok je, Mak, saya jaga dia, Mak. Ke Mak ada buat perjanjian lain dengan Kak Mas sebenarnya? Mak, Mak buat ke perjanjian lain? Kau tak betul ke apa aku cakap ni? Aisyah? Aisyah? Apa kena-kena anak saya dengan hutang, Mak? Ha? Mak ni nak jual cucu Mak ke? Ni, Katun. Saya dengar kecoh. Si Mustafa nak jual tanah ni, rumah ni. Ha? Nak buat makan. Betul ke? Macam mana Katun janji dengan saya ni? Ha? Takkan Katun nak bagi tanah ni sekarang juga pada kamu? Katun, kalau Katun mati, rumah ni, tanah ni akan jadi milik hak dia. Ha? Habis saya ni macam mana? Ni, Kak Tun. Kak Tun letaklah Aisyah pewaris rumah ni. Ha? Lepas tu serahkan Aisyah pada saya sebagai anak angkat. Macam mana? Setuju? Nanti Kak Tun tanya Mustafa ya. Ajalah, tanya. Ha? Jangan lama sangat.
Cah? Cah merajuk dengan ayah ke? Cah merajuk kan dengan ayah? Betul ni. Ayah sayangkan Cah. Betul, Cah. Ayah sayang sangat dengan Cah. Ayah takkan bagi Aunty Mas ambil Cah, kan? Tak. Ayah takkan bagi Aunty Mas ambil Cah. Siapa-siapa pun tak boleh ambil Cah. Kalau macam tu, kenapa ayah tak pergi berniaga? Kalau kita tak ada duit, Nenek akan buat alasan yang sama supaya Cah jadi anak angkat Aunty Mas. Ayah takut, Cah. Ayah, kejap ayah. Apa ni, Cah? Kalau ayah pergi berniaga, pakai baju ni boleh? Orang tak nampak muka ayah. Jadi, pemenuh tu tak macam muka ayah. Siapa buat ni? Mana Cah dapat? Mak. Mak? Siapa beritahu? Nenek yang beritahu yang Mak pernah buat baju ni. Supaya kedai ayah banyak orang. Cantik. Baik no, awak ya nak budak tu. Pasal apa? Tak ada budak lain ke? Saya sayang Aisyah tu. Lebih kecil lagi. Sayang. Kalau sayang kenapa masa kecil-kecil dulu awak tak mau ambil? Dah besar panjang macam ni aku nak ambil. Sebab hutang. Hutang. Siapa yang berhutang awak? Katong. Katong ada hutang awak. Abang ingat diorang tu mampu hidup kalau berhutang saya? Kalau ia berhutang, takkan awak sanggup nak ampas cucu dia? Eh, abang. Bukannya sikit tau. RM340,000. Kalau setakat tanah sekarang gera tu, hei, belum tentu cukup tau nak bayar hutang saya. Saya tak setujulah Aisyah tu nak dibuatkan cagaran. Masa Mo Sumuroyan nak jual tanah tu, masa itulah Kak Tun tukar nama. Dia tak setuju Mo Su nak jual tanah. Dia letaknya Aisyah sebagai waris. Dengan syarat, Aisyah jadi anak angkat kita. Itu dulu, Ma. Sekarang budak tu dah besar. Dia dah ada fikiran. Dia dah tahu buruk baik dia. Apalah awak ni? Saya tak kira. Apa nak jadi, jadilah. Saya nak balik duit saya. Kalau tak, saya nak tanah tu. Saya tak kira lah Aisyah tu nak terasa ke, tidak ke. Aisyah tu patut tahu perkara sebenarnya. Saya tak nak. Esok-esok dia dah besar, dia pula nak jual tanah tu. Mulalah. Satu sen pun saya tak dapat. Keras. Keras apa? Duit saya. Bahagia sangat ya, Abang. Dari kecil, Abang selalu jaga Su.
abanglah adik Wirasu. Abang selamatkan Su dari ayah Su lagi. Abang selamatkan Su dari berkahwin dengan kaki pungkut abang. Tahukah kamu hati ini inginkan kamu? Sudikah kamu? Penuhkan indahku. Kata-kata daku, katakan kau bersetuju. Jadikan ku pencinta hidupmu. I wanna hear my delight. Cinta yang kutuliskan, moga dia tahu. Cinta yang kenal tulus. Obsesi pada kau membuatku selalu keliru. Nah dengan itu, Hamzah, awak pun nak air ni? La ilaha illallah, aku ingatkan adik Mira mana lah datang niaga kat sini. Cantik tak baju ni? Cantik? Memanglah cantik. Tapi kenapa sampai pakai kostum macam ni? Ayuh, sisi-sisi nak berniaga. Orang tak kenal dia. Dia pakcik. Pelik kau. Pelik tu memanglah pelik. Tapi kena ingat, benda pelik senang viral. Bila dah viral, kena selalu datang niaga. Tak boleh ponteng. Kalau dia ponteng lagi, setahun nak cium baju mandi. Aisyah jangan macam tu. Okey, ayah janji. Lepas ni ayah takkan ponteng niaga. Hari ayah niaga, ya? Dan tiada siapa dapat ambil hatimu dari aku. Simpan elok-elok duit tu. Su ni baik kan? Dia baik. Dia bijak. Dia dah tahu cara nak selesaikan masalah kau. Tak sesa nak jumpa dengan orang. Tapi kan, kenapa awak baik dengan saya lepas Su meninggal dunia? Aisyah tu balik. Dah lewat malam dah. Kamu tak berniaga ke hari ni, Mus? Berniaga, Mak. Petang nanti, lepas saya beli barang-barang sekolah Aisyah. Janji dengan Mak. Jangan buat perangai lagi tau. Janji, Mak. Mak, ni ada duit. Mak bayar hutang kat Mas. Nanti kalau ada lagi, Mus bagi Mak. Mak ambil. Apa ni dah? Hah? Duit belanja cap untuk beli barang sekolah cukup ke tidak? Cukup, Mak. Cukup. Ada dah. Mak jangan risau. Ya? Ha, kejap. Mak, Mus pergi dulu ya. Bye-bye, jalan nak. Okay, Mak. Cepatnya. Aisyah sedar kain. Aisyah, dah lama tak pergi pekan ayah. Dah lama tak pergi, kan? Ha, Aisyah pergi salah nenek dulu. Thank you.
Korang hasut apa kat laki aku, ha? Hasut apa pula, Kak? Kau lah yang hasut laki aku untuk kahwin dengan janda tu. Pengen aku tak tahu. Ha? Kononnya aku ni tak boleh bagi dia zuriat. Sebab itulah dia kena cari bini baru. Kan? Syam bukan layak. Layak kau? Ha? Boleh tak korang berdua ni jangan masuk campur urusan aku? Ha? Ha? Yang seorang dalam tergagak-gagak. Ha? Buat bini macam kilang. Hanya seorang lagi ni. Ha? Tak kahwin-kahwin lagi. Tak malu, ha? Meratap bini orang yang dah mati. Kak, keputusan Abang Syam tu, keputusan dia sendiri. Kami berdua ni tak masuk campur pun, Kak. Eh, kau tahu tak? Engkaulah puncanya. Sebab engkaulah hidup aku tu huru-hara. Ha? Lepas engkau hasut laki aku, boleh pula kau hasut mamat yang tak cukup sifat tu. Tu jual tanah. Bila masa pula saya hasut, Kak? Eh, kau ingat aku tak tahu ke? Ha? Lepas kau tahu aku nak tanah tu, eh, boleh pula kau suruh mamat yang tinggal suku tu pertahankan. Lepas tu tolong viralkan kedai dia supaya dia boleh bayar balik hutang-hutang aku. Eh, kau ni dah kenapa? Apa masalah kau dengan aku? Kak Mas mengucap. Kak Mas, kenapa? Akak nak fitnah saya sampai macam ni sekali, Kak Mas. Saya ni bukan jenis nak asuk-asuk orang lah, Kak. Semua keputusan tu Syam dengan Mustafa. Kita orang tak masuk campur. Akak rasa apa yang akak buat ni betul ke? Ke sebenarnya akak takut? Akak takut bila akak mengandung, anak tu nanti macam Mustafa. Eh, kau ingat aku nak teringin sangat ke nak anak macam Mustafa tu? Sebab itulah aku tak nak mengandung. Faham? Eh, Kak! Ya, Kak, nak ambil anak dia jadikan anak angkat. Itu apa? Apa benda tu? Memang tak guna tu! Tak tengok, kan? Aku tak buat lagi jaga korang! Assalamualaikum. Aisyah dah siap dah. Eh, tak apa pak cik. Aisyah tumpang kawan sebenarnya. Dia pun nak pergi bengkel pak cik Hamzah. Okey. Waalaikumsalam. Dah ambil kau, okey? Boleh lah. Bye. Bye-bye. Take care now. Tahukah kamu hati ini? Dan kamu, sudikah kamu? Sudikah
penuhkan impian. Katakan padaku, katakan kau bersetuju. Jadikan ku pencinta hidupmu. Aku mulai memainkan lagu cinta yang kutuliskan. Moga dia tahu Aiman, balik dah. Tak. Aisyah tak nak tutup kedai. Dia nak berniaga lagi sebelum dia sambung belajar. Aisyah tu kalau minat berniaga, kenapa tak suruh dia ambil perniagaan je? Saya nak suruh dia jadi peguam supaya senang dia balance nasib orang susah nanti. Banyak lagi ke hutan dengan Kak Mas tu? Ni yang terakhir ni. Malam nanti nak ajak Aisyah pergi makan-makan. Jomlah sekali. Tak apalah, Mus. Pergilah. Alah, dia pun anggap awak macam ayah sendiri. Tapi kan, semenjak Su meninggal tu, kenapa awak baik dengan saya dan Aisyah? Pergilah luangkan masa dengan Aisyah tu. Pasal aku ni, tak apa. Kau jangan risau. Luangkan masa dengan anak kau. Baiklah. Abang nak pergi rumah sana ke? Semuanya silap Mas kan? Sebab tak bagi apa yang abang nak. Kalau 20 tahun dulu, awak berani percaya pada rezeki dan kepada Allah. Anak kita dah sama-sama sambung belajar dengan Aisyah. Anak abang dengan bini sana tu macam Mustafa juga. Kenapa? Hina sangat ke dapat anak macam tu? Anak yang takut cakap dengan orang. Hina ke Mas? Mustafa tu daripada kecil awak hina dah. Sampai sekarang. Dan ni apa jadi? Dialah anak yang paling bahagia bagi awak, kan? Kalau Mak ada, kan? Mesti Mak bangga dia pecah. Ayah tak bangga ke? Mestilah Ayah bangga. Pecahkan anak Ayah. Nak balik sini tak? Kan dekat Jin mesti. Pecah janji. Setiap hujung minggu, pecah balik. Tolong Ayah meniaga. Pecah pun boleh janji. Belajar rajin-rajin, jadi peguam. Nanti boleh tolong orang susah, nanti orang anggap cabut Adiwira juga. Oh, macam Ayah. Ayah ni pakai je baju Adiwira, tapi Ayah tak tolong orang. Ayah, kenapa Ayah cakap macam tu? Ayah kan pusat kaca. Lepas tu Ayah jaga Cah. Ayah baik kasih sayang dekat Cah. Bagi Cah lah kan, itulah Adiwira yang sebenar, ya. Cepat-cepat. Makan cepat. Nanti sebelum balik, Ayah buat capu suku. Boleh. Jom. Berhenti selagi Abang tak dapat apa yang Abang nak. Abang, Su ni dah nak jadi mak orang. Sudah-sudahlah tu Abang ganggu Abang Mus tu dekat kedai. Dia tu nak cari makan untuk kami anak beranak, Bang. Minta cerai dengan Mustafa, kahwin dengan Abang. Subhanallah, Abang ni. Biarpun Abang ni barang, tapi Su tahu Abang tahu hukum hakam agama, kan? Abang sayangkan Su. Mustafa tu takkan mampu nak bersihkan anak dekat dalam perut ni. Abang, kalau betul Abang sayangkan Su, Abang tolong Su jaga anak ni. Tolong Abang Mus cari makan. Bukan Abang buat macam ni. Su malu sangat dengan Abang. Tolonglah. Su nak balik. Assalamualaikum.
Su, Aisyah tak percaya Su tempat keputusan Su ini. Hasil geranilah banyak bantu Aisyah. Lama kamu sampai? Dia sampai. Aisyah kenalkan, dia laju dia. Dulu juga sempat sekolah sekali dengan Aisyah. Sekarang kita orang kerja sekali. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik harap Aisyah tak marah. Pakcik bawa barang-barang arwah ni letak dekat sini. Kalau dibiarkan dekat rumah nenek kamu tu, rosak. Sayang. Tak apalah pakcik. Aisyah tak kisah pun sebenarnya. Barang-barang ni barang hasil pek keluar ayah kamu. Besar ke kamu? Kamu ni asyik datang dengan kawan. Bila kamu nak bawa orang sebetulnya ni? Kawan? Sebenarnya, saya dah hasrat depan sini. Saya nak bagi ni. Pakcik jangan tak datang, ya? Pakcik seorang je keluarga terdekat yang Aisyah ada kat sini. InsyaAllah, nanti pakcik sampai. Okey pakcik, kita orang pergi dululah. Mundur diri bersama harapan. Tidak pergilah di kau diiringi keinginan.
keikhlasan ku. Cuma pengalaman mengisi kekosongan mimpiku. Ku tinggalkan memori.